ini aku mau menceritakan kisahku mendaki Gunung Butak via Panderman. Di kisahku ini, aku juga sekalian mau nge-spill berapa sih budget realistis mendaki Gunung Butak via Panderman tanpa ikut open trip ya teman-teman. Selamat menonton! Perjalananku dimulai dari stasiun kota Tasikmalaya. Aku naik kereta Malabar jurusan kota Bandung-Malang. Harga tiketnya kisaran Rp250.000 sampai Rp300.000, itu untuk yang kelas ekonomi ya. Aku pesan tiket kereta pakai aplikasi KAI Akses di HP. Oh iya, sebaiknya pesan tiketnya dari jauh-jauh hari ya teman-teman, soalnya tiketnya cepat habis. Lama perjalanan kereta dari Tasikmalaya ke Malang memakan waktu kira-kira 10 jam. Kursi kereta Malabar udah nyaman kok, gak kayak dulu. Jam 6:30 pagi, aku sudah tiba di Malang. Begitu keluar dari stasiun, banyak yang nawarin kita transportasi. Tapi kali ini, kita mau nyoba transportasi publik, seperti angkot dan bis. Suasananya mirip Bandung ya. Beres sarapan, kita langsung cari angkot untuk ke Panderman. Dari stasiun, kita naik angkot berlabel ADL atau AL yang menuju ke terminal bis Landung Sari. Ongkosnya sekitar Rp7.000 sampai Rp10.000 per orang, tergantung kebijakan bapak supirnya. Sesampainya di terminal Landung Sari, kita lanjut naik bis Bagong. Bis Bagong ini sebenarnya menuju ke Jombang atau Kediri. Karena bisnya melewati daerah Batu, kita bisa minta turun di Panderman. Ongkosnya murah kok teman-teman, cuma Rp7.500 aja per orang. Bisnya juga udah pakai AC loh. Setelah kurang lebih dari 1 jam di bis, akhirnya kita sampai di daerah wisata Panderman. Dari sini, kita harus jalan dulu sedikit untuk ke pos ojek menuju base camp. Ongkos ojeknya Rp20.000 aja ya teman-teman. Jalannya nanjak banget. Kadang kita harus turun dulu karena keberatan. Base campnya juga sederhana aja teman-teman. Gak seperti base camp gunung lainnya. Jarang pendaki yang menginap di base camp. Tanpa berlama-lama, setelah sampai kita langsung siap-siap packing untuk pendakian.
真的。Karena udah terlalu siang untuk mendaki, kita memutuskan untuk naik ojek sampai pos 2. Di sini, kita bisa naik ojek sampai pos 3 loh teman-teman. Ongkos per posnya Rp50.000 per orang. Tapi, untuk harga Rp50.000 per pos itu worth it loh, karena treknya cukup panjang. Ya, hitung-hitung memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar ya. Jalur pendakian Butak Pia Panderman itu katanya salah satu jalur pendakian yang panjang loh teman-teman. Jalur pendakian ini juga katanya salah satu jalur yang paling berdebu dan dekil. Dari jalan menuju pos 1 aja udah kelihatan sangat berdebu. Jalur menuju pos 1 cukup landai, hanya terlihat nanjak sedikit-sedikit. Cuaca lagi cerah ya, Mas? Cerah, Mas. Sudah bisa pulang ya kan, gak hujan kan. Kalau tinggal di mana, Mas? Hah? Tinggalnya di mana? Tasik. Tasik? Oh, iya. Berangkat dari Tasik. Sengaja. Ingin menikmati Panderman. Oh iya. Buta apa, Mas? Gimana? Buta. Di pos 1 terdapat sumber air yang melimpah, jadi gak usah takut stok air. Selain itu juga ada warung loh, jadi bisa jajan deh. Jalur menuju pos 2 masih berdebu, bahkan lebih parah. Aku terpaksa pakai kerudungku sebagai masker. Padahal udah pakai jasa ojek, tapi dari base camp menuju pos 2 saja memakan waktu hampir 1 jam. Cuaca bagus, semuanya tidak ada yang minus. Berdoa, dimulai. Kebayang kalau pendakian mulai dari base camp tadi, bisa-bisa kemalaman di jalan. Amin. Let's go. Estimasi waktu menuju ke pos 3 dari pos 2 adalah 1 jam perjalanan. Kalau naik ojek, katanya cuma 5 menit. Jadi, pilih yang mana teman-teman? Untungnya, jalur menuju ke pos 3 kita hampir gak nemuin tanjakan. Hitung-hitung pemanasan teman-teman. Jalurnya landai, tapi meliuk-liuk seperti ular. Buat teman-teman yang memendaki gunung ini, masker emang udah jadi gerah wajib. Apalagi
di musim kemarau seperti sekarang. Pohon tunggal ini katanya menandakan kita udah setengah jalan ke pos 3. Setelah berjalan kira-kira 1 jam, akhirnya kita sampai di pos 3. Areanya luas dan rindang di bawah pohon-pohon pinus. Kita bisa istirahat sambil ngemil. Tadi orang jalan. Berapa lama? Di sini, pendaki diperbolehkan ngecamp, tapi harus hati-hati. Katanya di pos 3 itu banyak monyetnya. Kita istirahatnya gak usah lama-lama ya teman-teman. Cukup 15 menit aja. Di sini, jalurnya mulai nanjak. Mataharinya terik. Untungnya, jalurnya teduh di bawah pohon-pohon pinus. Jalurnya terus-menerus nanjak ke ada akhirnya. Jadi keinget Bukit Penyesalan Rinjani nih. Hari sudah semakin berakhir.
Kita semua udah kena mental, teman-teman. Jadi, kita memutuskan camp untuk istirahat. Untungnya, sepanjang jalur pendakian banyak camp spot, teman-teman. Mas ojeknya tadi juga bilang, gunung ini sengaja dibuatkan camp spot yang banyak sepanjang jalur. Katanya, banyak yang gak kuat kalau mendaki langsung ke sabana. Bangunku disuguhin lautan awan di antara pohon-pohon. Berhubung kamera HP pada lowbat, gak banyak yang bisa aku ceritakan malamnya. Yang jelas, suhu semalam cukup dingin dan angin juga bertiup cukup kencang. Habis sarapan, gak ada alasan lagi buat kita untuk berlama-lama. Kita pengen cepet-cepet sampai di sabana. Kira-kira setelah setengah jam nanjak, kita sampai di tanjakan ciri khasnya Gunung Butak yang itu loh. Kalau view nanjaknya kayak gini sih, gak akan capek kali ya. Harusnya sih, udah ngelewatin tanjakan ini, kita bakal sampai di sabana. Nih, atag eh lumayan. Asli men, terbaik, the best. Kita juga anak nemuin jejak kucing hutan loh. Mungkin di sekitar sini ada sarangnya. Eh kali itu, kalau hut juga ada. Iya, kasabana. Tak bener ayat ta. Kita masih harus melewati hutan pinus habis tanjakan tadi. Tapi untungnya, udah gak nanjak lagi. Thank you.
camp spot semalam, rupanya kita hanya butuh waktu setengah jam untuk sampai di sabana. Di sabana seluas ini, bawaannya tuh pengen lari-lari aja ya. Kita ngecamp di bukit di atas sumber air. Oke, aku sama Mang Ibam langsung siapin makan siang. Dog dadar men, terbaik ya, the best. Sanguna sangun liwet. Oke, ini teh. Bikin. Pendakian kali ini juga aku sengaja bawa banyak bumbu biar bisa masak enak. Tomat kayak gitu. Lalit itu agak gede-gede. Aralit. Hanya ada beberapa tenda saja yang terlihat di waktu itu. Dua kali puasa ketemu. Jumbat aja. Mantap dah git. Oh, siramnya udah belum? Masa gitu ya? Kita bisa isi air sepuasnya di sini, tapi tetap taati peraturan ya. Selanjutnya.
jam 14.45 kita summit ke puncak Gunung Budak. Semoga lancar sampai puncak, terus balik lagi sampai tenda. Tidak ada yang lebih atau kurang, dan semuanya dilancarkan. Dapat view yang bagus, dapat cuaca yang bagus. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Let's go. Seperti summit ke puncak gunung manapun, treknya gak ada bonus dan tanjakannya cukup ekstrim ya. Yo. Ada kece dirinya. Was. Hati-hati. Hop, tahan dulu, tangan ke tangan. Awas, mepet orang kita lagi. Hampir-hampiran. Yes. Betul lah, hok. Ayam naik kulas ini. Hok, orang cek lana. Yuk, kena emang. Orang kena tadi. Ngegas lagi dirinya, hampir mundur deh. Kira-kira, kurang. Sip. Ini ada trek loh. Sumpah. Mantap. Menang footage. Tadi dia biar orang sampai anjir. Untung refleks langsung nyekelan. Silang keseimbangan loh. Eh si gue nanti jarak hulu ke batu itu jauh. Ani harap pun. Buat kalian yang bingung bawa jumlah pakaian selama pendakian,
ada tips nih dari Mang Imam. Supaya kita efektif dalam membawa sesuatu itu, khususnya pakaian itu dibagi tiga aja. Yang pertama baju buat trekking, karena pasti kotor tuh. Ini trekking tuh dipakai dari naik sampai turun. Yang kedua baju tidur. Baju tidur wajib kering. Baju, celana, celana dalam wajib kering. Biar nyaman tidurnya, biar berkualitas. Yang ketiga, baju buat konten, buat ngasih makan followers. Ini buat gaya nih, boleh nih. Jadi top. Efisien semuanya. For every mansion. Direkam loh ini. Ya. Setelah melewati trek yang lumayan menguras tenaga, akhirnya kita sampai di puncak Gunung Butak. Di sana, di sana. Finally, we arrive. Yay! Thank you all of you. Nanti rata. Naduruan. After Meru, Rinjani, Sindoro, Merbabu, and many more. Cheers. Pesan dan kesan mendaki Gunung Butak via Panderman. Gunung Butak adalah salah satu gunung yang mempunyai sabana yang sangat indah tetapi memiliki trek yang cukup panjang. Kalau musim kemarau gini sih, siap-siap aja ya, treknya berdebu. Selain sabananya yang indah, Gunung Butak juga memiliki mata air yang sangat melimpah. Di Gunung Butak juga tersedia camp spot yang sangat banyak di sepanjang jalur. Oh iya, selama di jalur kita menemukan banyak sampah loh. Sayang sekali kan, gunung seindah ini tetap aja ada yang buang sampah sembarangan. Buat kita semua, yuk sama-sama saling mengingatkan. Bawa turun kembali sampah dan buang pada tempatnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.
Sampai jumpa di kisahku berikutnya. Dah.